sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap terlapor dengan didampingi oleh petugas BAPAS dari Sibolga, dan kami tentukan terkait dengan statusnya menjadi tersangka. Saat ini sedang pelaksanaan pemeriksaan intensif. Akan tetapi kami juga sesuai dengan amanat undang-undang terkait dengan perlindungan anak, kemarin hari Selasa kita melaksanakan diversi dengan pendampingan BAPAS, akan tetapi belum ketemu dengan titik kesepakatan. Hari ini adalah kesempatan yang kedua untuk kami melaksanakan diversi kepada pihak terlapor maupun pihak korban. Jadi untuk tersangka dalam kasus penganiayaan yang video viral, kami tetapkan dua tersangka atas inisial IH dan PH.